Oke guys, kembali lagi nih bersama Pejuang Tangguh Divisi Mobile Legend. Di sini gue ST05 masih di kemarin kita masuk semifinal ya. Asia A level 5 MCL mingguan. Di sini gue gabung bareng OFS Esport. Kita melawan tim Bacot ya. Mode grafik Hanzo aja. Musuh Ben Yuzong. Loi. Sepertinya akan mau coba pick Popol nih ya, S1. Esmeralda. Kayaknya gua akan pakai Johnson. Valir, Esmeralda, Vic Johnson dengan skin Saber, nice. Guinevere-nya di up. Untuk tank dari tim Bacot itu diambil Kufra ya. Kita masuk ke draft pick lagi untuk nge-ban lagi. Helker T-ban. YSS juga di ban. Roger dipick oleh tim Bacot. Agak sedikit menegangkan sini ya. Benar-benar dari dua sisi ini untuk pemilihan hero-nya sangat-sangat benar-benar dengan perhitungan banget nih. Kayaknya kita mau coba pakai double tank. Match kita pakai Harley. Kalau dilihat-lihat ya untuk pemilihan hero dari tim kita ini agak kurang damage ya. Karena untuk hero-hero ini early semua sih. Jadi untuk late game-nya agak susah juga. Makanya nih jadi kita perhatikan aja nanti untuk pemenang siapa. Dan di terakhir ini si musuh ini ngepick Angela ya, jadi agak lumayan berat juga sih.
Untuk tiernya rata-rata legend sih ya. Dan rata-rata juga udah pada memiliki skin. Nice, welcome to MCL semifinal. Langsung menuju ke mid. Kita bantu si MM ini farming. Roaming kita beli di level 4 ya guys. Karena seharusnya sih gua itu nggak bantu backup si MM ini. Seharusnya yang nge-backup itu si Gatot guys. Jadi supaya gua bisa lebih cepat menaikkan level 4, lalu roaming dan sistemnya menculik gitulah. Tapi ya sudahlah, kita lihat nanti aja gimana. Nice. Clear minion dulu supaya level kita 4. Oke, terancam mati. Aduh, gue malah masih first blood. Tapi nggak apa-apa. Dapat juga satu. Iya itu Kufranya, gue nggak punya sprint. Nice Harley, nice Gatot. Kita bantu dulu nih untuk farming ini, semoga sih nggak dicuri. Masuk level 3. Jujur aja sih ya, gue ini udah lama banget ini nggak main Johnson. Jadi kayaknya sih agak ngaco-ngaco dikit sih nyetirnya ini, karena lagi suka banget main Chang'e sih akhir-akhir ini. Jadi buat yang belum tahu atau belum lihat permainan Chang'e gue gimana, bisa kalian cek di video-video sebelumnya ya guys. Kita beli roaming abis ini karena kita udah level 4. Ulti langsung menuju lane atas. Oke, jebret. Langsung mati dia. Mundur dulu. Sepertinya sih ini dapat si tower kalau di push ya. Nice. Rogernya ini kayak sakit juga nih Roger. Waduh, Guinevere-nya miss terus. Harusnya mati nih. Oke, kayaknya gue harus mundur dulu nih guys, karena Valir itu lagi OP-OP-nya juga nih. Nah, mundur dulu, recall dulu. Aduh, Roger jadi kasih triple kill. Kenapa Harley yang naik, cuy? Belok kiri. Waduh, rame bro. Langsung mati kita, sial. Lagi juga Harley ngapain sih? Aturan tuh kombonya tuh enak bareng sama Queen. Jadi pas gua tabrak ada stunnya,
langsung di ulti. Jadi musuh itu enggak bisa kabur, guys. Seharusnya begitu. MM kita dikejar-kejar, kita bantu tolong dulu menuju lane bawah. Semoga keburu. Nice, dia mati dengan terhormat ya. Ada ulti, OTW atas. Udah mati guys rupanya. Waduh, lari itu. Bagian-bagian sini nih suka nabrak nih kadang-kadang nih. Karena agak susah juga guys belok dari situ tuh. Menuju ke atas, semoga tidak terlambat. Oke, nice. Tuh, dari tadi Gwyn-nya lompatnya miss terus. Mundur, mundur cuy, kurang damage, kurang damage. Mundur, mundur, mundur. Jangan dipaksa, jangan dipaksa cuy. Recall dulu kita, recall. Combo bareng Gatot. Nice. Oke. Okay. Seharusnya enakan combo bareng Guinevere sih, cuman Guinevere-nya agak miring dikit, jadi ya kita coba cari rekomendasi lain lah. Bantu dulu ambil buff. Nice. Ini mid line ini towernya ini kesentil dikit sama minion mati, langsung jebol. Makan. Recall dulu kita. Di cancel lagi, sial. Kita langsung gas aja dari sini nih. Terlambat kita. Ada Angelanya. Nah ini seharusnya mati sih. Karena satu lawan rame-rame gitu seharusnya kita dari tadi udah bisa ngebunuh. Cuman ya karena kita kurang damage ini guys sebenarnya. Tuh Rogernya menggila banget. Waduh, kacau, kacau. Kita langsung ulti aja. Dapatnya Kufra dong. Diledekin dong. Clear minion dulu. Salah posisi, salah posisi. Waduh, ini sih kacau sih MM-nya. Masa kalah sama Kufra? Kita tunggu Guinevere hidup dulu nih guys ya.
Waduh, Harley hampir mati tuh dia. Udah ada tim combo, langsung kita menuju lane bawah. Kita coba nyulik nih guys ya, lewat-lewat gang-gang kecil gini. Nabrak di sini dong. Lari. Kacau. Waduh, ketangkep gua. Kacau. Itu tadi Guinevere-nya ngapain diam di sana ya, bukan kabur ya. Kocak banget. Waduh, niat banget ini. Aku dalam tower, gue dikejar. Masih selamat kita guys. Ulti. Gak ada teman, mundur. Sedikit dibahas lagi di Objective Gaming di menit ke-10 nya ya. Untuk poin kita lumayan tertinggal jauh. Kita dapat 14. Untuk musuh dapat 21 poin. Untuk turret sendiri kita pun benar-benar jauh banget ya. Kita tinggal 3. Musuh itu masih ada 6 lah. Ada yang ngelord guys. Coba kita curi dari sebelah sini. Oke, nggak bisa. Aduh, bete banget nih Angela nih. Nggak bisa lari lagi. Wah, mati guys. Kacau nih timnya nih. Nggak kayak yang tadi timnya mainnya. Nyesel jadi gue pakai tank kalau kayak gini. Haha, kupanya mati. Kayaknya sih ada yang ngelord nih bau-baunya nih. Tunggu dulu, semoga keburu ya kita coba misi mencuri lord nih. Kalian lihat nih. Kita lewat mid. Gua tahu yang lord siapa, Roger nih gua tahu. Nice. Misi pencurian yang benar-benar bagus. Sayangnya gua cuma sendiri nih. Waduh, dikepung gua. Kacau. Sakit banget palirnya cuy. Udah. Dapat lord yang penting kita ya. Tiga, dua, satu. Ada ulti, combo sama Gatot kita. Great. Harusnya ini mati nih. Nah. Gua ngejar Valir lagi. Waduh, baru hidup mati lagi. Cucu. Jauh banget cuy, poinnya udah benar-benar tertinggal kita guys. 16.30 di menit mau ke-15. Tapi jangan menyerah dulu. Tapi comeback itu ada guys. Muternya kejauhan. Tabrak dari belakang guys. Waduh, itu aturan kena dia. Muter dulu dikit. Dengan rute yang sama,
Mantap. Oke, gue malah salah nabrak di sini. Ramai banget. Langsung mati. Tuh, tuh. Nyesel be roaming aja. Waduh, waduh, waduh. Cakep, cakep tuh, cakep tuh. Double kill. Harley nggak bisa nembus armornya Kufra, guys. Udah jadi sih, mang. Goldnya juga jauh. Ada ulti langsung kita gas. Muter dulu, muter. Winnya dapat 2 kill. Mati dong, gak main jelas. Waduh, calon-calon nih, mati nih. Kabur lah, kabur, kabur. Ayo Tot, Tot. Ayo Tot, lari Tot. Tot, ayo lari. Buruan Tot. Waduh, juga Tot. Gak kuat ya guys. Udahlah. Kekalahan udah di depan mata kalau kayak gini guys. Kita muter-muter aja lah di base lah. Satu putaran, dua putaran. Oh, dikepung gua. Udah-udah, ini agak berat kalau udah kayak gini guys. Susah ini, susah. Minion masuk lagi. Berat, berat, berat. Udah kalah, 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 kalah. Jadi yang menangin ini Minion ini sebenarnya. Oke lah kalau gitu, gue ST05 pamit ya. See you.